Assalamualaikum. Ya langsung saja. Ini ada kabel yang saya pegang ini kabel setrum ya. Kabel yang warna biru itu dari saklar kipas ya. Yang di batangnya itu dan yang kabel hitam setrum yang menuju ke dinamo. Nah, ini kan saya gabungkan dengan salah satu kaki kapasitor. Nah, ini kapasitornya. Ya. Ini posisi kapasitor begini. Kita menggabungkannya itu yang kabel sebelah kanan ya, seperti ini. Ya, coba diperhatikan. Ya. Oke, ini kapasitornya begini. Diperhatikan, ini posisi begini itu yang sebelah kanan itu yang digabungkan. Sebab kalau kita gabungkan yang sebelah kiri, nanti putaran kipas itu muternya ke kiri, jadi nggak bener. Yang bener itu muternya ke kanan. Oke, udah selesai. Ya udah, ini akan saya coba tes. Dan saya colokkan kabel listriknya, mudah-mudahan berhasil. Nah, ini kan motor. Jadi ini tuh tadinya rusaknya karena sikringnya yang mati atau fusnya yang mati karena panas, jadi karena asnya macet terus dipaksain muter jadinya panas, dinamonya panas akibatnya sikring.